Sholatnya kudu berjamaah, artinya imamnya wajib niat jadi imam, makmumnya udah pasti wajib niat jadi makmum. Kalau sholat lima waktu imam gak niat jadi imam gak apa-apa, jadi. Tapi kalau Jumat gak boleh, imamnya kudu niat imaman. Kalau enggak sah Jumatnya. Habis salam kata imam, gua lupa niat jadi imam, ulang lagi sholatnya, agak sah. Wong wajib berjamaah. Tapi ingat, yang wajib berjamaah ini satu rokaat doang. Satu rokaat kedua enggak berjamaah enggak apa-apa. Gitu, rokaat kedua. Dicoba aja Jumat besok, ini kan malam Rebo nih. Jumat besok. Ini imam rakaat kedua. Udah rakaat kedua, diri Allahu Akbar. Kita di hatinya, saya niat mufarokoh. Mufarokoh tuh berhenti jadi makmum. Udah salat sendiri aja, ulad dolin, baca surat kulhu, ruku, sujud, salam pulang. Biarin aja imam. Enggak apa-apa. Sah, karena yang wajib berjamaah cuman satu rokaat. Kalau orangnya ngepres 40, 39 pulang, tinggal imam doang, karena mufarok rakaat dua, imam pada pulang, belum salam imamnya kentut, itu yang pulang tuh kudu balik lagi, kagak sah Jumatnya. Begitu kagak sah. Iya, orang 39 belum lengkap tuh. Begitu, iya begitu. Ini kudu berjam berapa rokaat? Satu rokaat, satu rokaat. Kalau niat mufarokoh sholat sendiri di rakaat dua, sah sholat Jumatnya, sah. Kalau saudara lagi buru-buru, udah aja aku nengok, tapi jangan barisan di depan kalau mufarokoh, gak enak ngelangkain orang. Begitu, dicobain ilmu tuh biar kita pernah. Begitu, jadi serakaat aku berhenti jadi makmum. Mudah aja, waladolin amin, biasa baca surat aja sendiri, ruku sujud salam, imam masih waladolin, kita udah pulang. Gitu, pulang duluan, gua udah ngaji lagi. Begitu, begitu ya. Begitu, itu begitu. Kata orang yang gak ngaji, ni miring. Dia yang miring gak ngaji. Orang ngaji itu luas, luas, enak. Saudara buru-buru, apalagi khutbahnya lama. Dari tadi tuh khotib, saudara-saudara sekalian terakhir. Dari tadi terakhir mulu, udah 5 kali. 5 kali masih terakhir aja. Begitu, mungkin mic-nya enak kali. Dari tadi terakhir mulu. Gitu, kapan terakhirnya? Begitu. Ini enggak benar ini. Enggak benar. Diatur Jumatan tuh, diatur adzan pertama speaker luar. Adzan pertama. Adzan kedua speaker dalam. Jadi tetap aja adzannya sekali ke kata orang gitu. Pada 2 kali. Khutbah speaker dalam. Jangan speaker luar khutbah. Sholat Jumat speaker dalam, wiridan speaker dalam, itu mau sholat Jumat speaker luar, khutbah speaker luar. Mana parah lagi tuh pengurus speaker dalam juga ini, jadi nyaring kemana-mana. Pulang Jumatan tuh laki ditegor sama bini, ya Allah bang, luar biasa itu khotib tadi, cakep itu khutbahnya. Siapa bang yang khutbah? Oh, lu sholat Jumat apa kagak? Speakernya kagak kedengeran kalau di dalam, tapi gue jelas, kata bininya. Ini payah, jadi yang diceramai siapa, yang dapat siapa. Maka pengurus masjid tuh bagusin speaker dalam tuh, bagusin. Speaker luar mau 5 kilo, speaker dalam prepek-prepek, gak bener. Ini payah ini. Kalau speakernya tuh bagus, enak. Begitu, malu kita sama orang dangdutan. Ada enggak di dangdutan tuh tidur? Ada enggak? Ada. Kenapa enggak tidur? Untung suaranya. Iya, speakernya bagus.
itu di masjid. Ya Allah, speaker dari zaman Kibenin kagak diganti-ganti. Begitu nggak yang bagus. Jangan takut, ngapain itu duit umat disimpen-simpen aja di bank, dipakai sama Cina mulu. Cina tuh begitu dipakai, mau ngapain? Begitu ini ndak bener nih, jadi dipak. Ayo baik, gimana? Oh iya, lah speaker dangdutan aja bagus, jegur-jegurnya itu. Ya Allah, maka enggak ada yang di dangdutan tuh yang tidur. Kalau di masjid, masya Allah, ampe ada orang ngawur banget. Dia bilang, gue nyesel banget sholat Jumat nih. Ngapa? Masa khutbah sekali? Bukan sekali, lu nya tidur. Tidur dua kali. Begitu dulu kata sekali. Begitu. Enggak benar begitu. Karena kata teman kita, tidur yang paling nikmat itu saat khotib lagi khutbah. Setuju enggak? Tuh yang tukang tidur tuh. Wah, itu payah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu satu fasal tentang syarat-syarat sah mendirikan Jumat. Wa syurutul jumu'ati an takuna kulluha fi waqti dhuhri. Adapun syarat-syarat sah mendirikan Jumat yaitu bahwa ada oleh salat seluruhnya yaitu pada waktu zuhur. Benar ini ya? Halaman berapa? 411. Wa antuqama fi nafsil baladi, dan bahwa dilaksanakan solat Jumat itu di tengah-tengah perkampungan. Wa antusalla jama'atan, dan bahwa dikerjakan solat itu secara berjamaah. Wa an yakunu arba'ina dhukuran mukallafina ahraran mustautinan la yad'anuna syita'an wala saifan illa lihajatin. Dan bahwa ada mereka itu 40 orang dhakaran laki-laki mukallafan mukallaf huran merdeka mustautinan lagi berdomisili tetap la yad'anuna syita'an wala saifan, tidak pindah-pindah di musim dingin dan tidak pula di musim panas illa lihajatin, kecuali karena ada hajat. Wa an yataqaddamaha khutbatani, dan bahwa mendahului akan solat Jumat khutbatani oleh dua khutbah. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian, pada pertemuan ini kajian kita akan membahas tentang aturan-aturan Jumat. Kalau ngomongin Jumat, ada dua aturan. Ada aturan mendirikan Jumat, ada aturan syarat sah solat Jumat.
ada syarat sah solat Jumat, ada aturan membuat Jumatan. Beliau ini menggabung semuanya menjadi satu. Secara singkat, ada 6 persyaratan kalau orang pengen mendirikan Jumat supaya sholat Jumatnya sah, tidak perlu diulang menjadi zuhur. Dengan zuhur namanya i'adah. Ada 6 aturannya. Yang pertama, dalam aturan Jumat itu khutbah dan sholat Jumatnya kudu di waktu zuhur. Ini aturannya. Khutbahnya sudah zuhur dan sholat Jumatnya juga sudah masih di waktu zuhur. Andai sholat Jumat itu khutbahnya belum masuk waktu zuhur, maka sholat Jumatnya tidak sah. Tidak sah kalau belum zuhur. Dulu Hadratu Syekh Mu'alim Syafi Hadami menerangkan pada bagian ini, ada seorang ustad sholat Jumat zaman dulu kan, kalau belum ada handphone, masih telkom, telpon rumah. Jadilah zuhur ditungguin di masjid sampai masuk waktu, belum datang juga si ustad tuh. Udah bingung pengurus masjid, emang begitu. Kalau udah Jumat tuh jantungnya mau copot. Datang apa kagak nih khotib, begitu. Itu pengurus masjid. Udah adzan, udah masuk waktu, belum juga datang, ditelepon di rumahnya, kata bininya, udah jalan dari tadi. Mungkin macet jalanan. Karena udah masuk waktu, akhirnya colek-colekan salah seorang pengurus khutbah. Karena memang sudah masuk waktu, akhirnya naiklah tuh mimbar. Begitu pas sudah naik mimbar, begitu adzan kedua, si khatib tuh baru datang ke masjid. Di pintu kelihatan dari mimbar, oh itu Pak Ustadznya datang. Karena udah kadongan di mimbar, maka teruslah khutbah pengurus itu. Setelah rapi khutbah Jumat itu, dipersilahkanlah Ustadz yang terjadwal itu untuk ngimamin. Karena memang jadwal punya dia. Jadi maulah si ustad ini ngimamin. Setelah sholat Jumat ngimamin salam, lalu si ustad itu enggak wiridan tapi diri. Dia diri, dia bilang kepada jamaah, saudara-saudara sekalian, menurut saya khutbah tadi tidak sah. Menurut saya khutbah tadi tidak sah sebab belum masuk waktu zuhur. Belum masuk waktu zuhur, jadi khutbah tadi itu tidak sah. Itu yang khutbah pengurus itu mukanya merah. Dikata begitu tuh. Begitu dia bingung dan jamaah juga bingung. Ini bagaimana ini khutbahnya enggak sah ini.
Akhirnya ada kiai nyolek tuh si ustad, kata kiai, benar iya karena kurang satu menit dohornya, jadi tadi itu ndak sah. Kata kiai, kalau memang gak sah, lo ngapa mau jadi imam? Begitu bego amat lo jadi ustad. Apa enggak ngaji malam rebo? Bahwa yang namanya khutbah dan sholat Jumat kudu masuk waktu zuhur. Kalau khutbahnya belum zuhur, berarti khutbahnya enggak sah. Kalau khutbahnya enggak sah, sholat Jumatnya enggak sah. Lu ngapa ngimamin? Malu tuh si ustad gagak ngaji. Padahal amplop enggak dipotong, kagak. Begitu, main nyalain aja. Begitu, salah dia. Kudu di waktu zuhur. Kalau khutbahnya sebelum zuhur, apatah lagi sholatnya. Pastikan sholatnya tidak sah. Tapi bagaimana kalau khutbahnya lama-lama banget? Sampai masjid sebelah aja udah jam 2 belum kelar juga tuh khutbah jam 2. Begitu. Sampai baru kelar khutbah di masjid sebelah adzan asar. Ini sholat Jum'ahnya kagak sah karena udah habis waktu zuhur. Kagak jadi, kudu sholat zuhur dia. Karena waktunya udah habis. Jadi sholat Jum'ah itu khutbahnya kudu masuk zuhur, sholatnya juga kudu zuhur. Begitu. Itu satu. Kedua, kalau pengen mendirikan Jumat, kalau pengen sah, wa antuqoma fi nafsil balad. Kedua, pelaksanaan sholat Jumat itu di perkampungan. Di perkampungan, enggak boleh di padang belantara, di hutan gitu. Jadi sholat Jumat itu pelaksanaannya kudu di perkampungan. Apa bentuknya kota, desa, kelurahan, terserah. Tempatnya enggak mesti masjid, enggak. Sholat Jumat itu tempatnya enggak mesti masjid. Mau basement jadi, mau lapangan bola jadi, yang penting di kampung itu tempatnya. Enggak mesti tempatnya masjid, enggak. Mau tempat parkiran jadi, begitu. Mau aula jadi, yang penting di perkampungan. Maka bila mana haji itu wukufnya hari Jumat, paling gede tuh ganjarannya. Orang kampung nyebutnya Haji Akbar, padahal Haji Akbar tuh ya haji itu, haji kecil ya, umroh. Kalau wukufnya Jumat, enggak ada di Arafah sholat Jumat, karena itu mau padang belantara, enggak ada kampung, enggak ada rumah, enggak ada di situ, enggak boleh. Begitu kita bikin Jumat atau kita camping, begitu. Perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, berangkat dah, begitu. Benar enggak? Begitu kita berangkat tuh malam Jumat,
pergi dah ke gunung. Begitu kita seorang 500 bikin solat Jumat di gunung, enggak jadi. Wong bukan perkampungan, gitu. Bukan perkampungan, kudu di perkampungan tempatnya. Walaupun bukan masjid, cuman kita harus paham kalau tempatnya basement, solat Jumatnya duduk aja duduk. Baru datang tuh sebab enggak ada tahiyatul basement, kagak ada, duduk aja. Atau tempatnya aula, enggak ada tahiyatul aula, enggak ada salat Jumat tuh, enggak ada. Begitu juga langgar, enggak ada tahiyatul langgar, enggak ada. Jumat gara-gara corona masih tutup, bikin di langgar. Langgar di paranin, bikin di masjid. Saat Jumat, yang penting mah bikin Jumatan. Jumatan mah kagak boleh, tapi orang mancing aja di danau rame, boleh. Ini aturan gak benar kalau kayak begini. Be, kenapa toh? Ada tukang mancing. Ah, baik, begitu. Ya Allah, masya Allah, baik, begitu. Iya begitu. Yang agak-agak naik motor boncengan mau ke masjid, di masjid renggang, pulang rapet lagi. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Bingung juga kita, bingung begitu ngadepinnya. Tapi udah lewat, sampai ada orang dikubur teriak-teriak, kuburannya gelap. Gelap banget, ditanya, ya Rob, ngapa kuburan saya ini gelap? Kamu kan wakafnya karpet, digulung karpetnya, jadi kagak ada ganjaran, kagak dipakai, karpetnya digulung, jadi kuburannya gelap, enggak dapat ganjaran. Begitu kata tuh mayit tuh, baik, kalau begini saya bakal tuntut nih siapa yang gulung ini, kurang ajar ini. Akhirnya di akhirat dia ngadu, ya Rab, kuburan saya gelap, katanya wakaf karpet saya digulung, jadi saya enggak dapat ganjaran. Siapa ini yang gulung? Disampein marbot. Maka marbot tuh siap-siap dia bakal kena hukuman gara-gara marbot itu gulung. Marbot datang menghampiri Allah, lalu kata marbot, benar saya siang gulung ya Rab, tapi saya ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh? Iya. Siapa? DKM. Tuh DKM tuh, DKM. Padahal waktu karpet digulung tuh, dia sujud di ubin. Ubinnya kena corona, kudunya didongkelin ubinnya. Kalau dia benar, tapi ya zamannya lagi begitu, ya bagaimana ya? Kayak begitu, dikata waras rada-rada, dikata rada-rada ya waras. Begitu. Udah kelewat zaman itu. Moga enggak balik lagi tuh zaman kayak begitu. Jadi sholat Jumat itu di perkampungan. Enggak mesti di masjid, di musola jadi. Enggak mesti di basement jadi, tempat parkir jadi, bikin Jumat. Yang penting di perkampungan. Begitu. Andai di lapangan bola gitu ngadainnya, yang penting di kampung itu, jangan kampung sebelah, punya orang sebelah masalahnya. Begitu. Itu begitu aturan Jumat. Begitu. Mau perkampungan itu rumahnya permanen, apa dari bilik, dari tembikar, terserah, dari papan. Yang penting perkampungan. Nggak bisa kalau tidak di perkampungan. Kemah orang camping, begitu, begitu. Itu nggak jadi Jumatannya, nggak jadi. Begitu, enggak jadi. Begitu, enggak jadi.
Itu begitu. Jadi tinggal kita pahami aja kalau tempatnya basement apa aula, duduk aja udah. Duduk aja. Kalau mau ya sholat sunnah wudhu, sholat duha, kalau belum begitu sholatnya. Tapi tahiyatul basement nggak ada gitu. Jadi kita kudu pahami kayak begitu. Di masjid lebih bagus tempatnya. Kalau di masjid, kalau zaman dulu diatur di dalam kita beribadah ini ada aturan masjidnya itu diatur, ada aturannya. Kalau masjid negara namanya Istiqlal. Istiqlal itu senegara satu. Begitu. Di bawah Istiqlal namanya Masjid Raya. Masjid Raya itu masjid tingkat provinsi. Gitu, satu seprovinsi. Di bawah Masjid Raya Masjid Agung tingkat kabupaten. Masjid Agung Demak, Pasuruan, Rembang, masjid. Di bawah Masjid Agung Masjid Jami tingkat kecamatan, sekecamatan satu masjidnya, Masjid Jami namanya. Kalau Agustusan kumpulnya di lapangan kecamatan, orang dulu. Di bawah kecamatan rame masyarakatnya, di desa sedesa satu, sedesa satu, sedesa satu. Namanya Masjid Jami. Di bawah Masjid Jami musola-musola, langgar-langgar. Jadi sedesa ngumpul seminggu sekali, rapat umum. Tuh gitu. Apa terusannya itu? Habis ininya nih apa ini? Catatannya, kayaknya kurang kitab saya ini. Apa lanjutannya itu? Wa antu sola jamatan. Hah? Kitabnya apa? Bunyi kitabnya. Oh, belum, itu belum ke situ. Habis wa antu qama fi nafsil baladi apa? Wa ala tuqama. Oh baik, itu nomor tiganya. Baru antu sholat ya. Ah baik, kurang satu kitab kita ini. Kurang satu. Ketiganya wa alla tuqama qablaha jum'atun fil fi tilkal baladi illa li'usril ijtima'i. Begitu ya. Baik, yang ketiganya ini kurang kitab kita ini. Yang ketiganya syarat mendirikan Jumat itu dalam satu kota satu. Tidak boleh ada dua Jumatan dalam satu kota kecuali ada hajat. Kecuali ada hajat. Jadi tadi dijelaskan ada masjid pertama tingkat negara namanya Istiqlal. Kedua ada masjid tingkat provinsi namanya Masjid Raya. Ketiganya ada masjid tingkat kabupaten kota namanya Masjid Agung. Ketiga ada masjid, berikutnya tingkat kecamatan namanya Masjid Jami. Karena banyak masyarakatnya, nambah lagi ada Masjid Jami lagi tingkat des, sedesa, sekelurahan, satu. Tidak boleh dalam sekelurahan itu ada Jumatan lebih dari satu kecuali hajat. Kecuali
hajat. Ada masjid berdekatan, enggak kepilih jadi ketua umum masjid, bikin masjid. Ini zaman akhir, repot. Enggak boleh tuh. Begitu, bila ada dua masjid dalam satu desa, dua jumatan maksudnya, kalau bangun masjidnya mau 1000 kek, boleh aja bangun masjid. Mau tiap rumah ada masjid juga boleh. Yang enggak boleh itu jumatannya. Satu desa itu satu jumat. Bagaimana kalau ada dua masjid baru, masjid lama istilahnya? Mana yang sah solatnya, yang takbirnya duluan, yang takbir solat jumatnya duluan, itu yang sah, yang belakangan yang kagak sah. Bila yang duluan masjid baru, maka yang sah jumatnya masjid baru, masjid yang lama enggak sah, dia kudu dohor. Bila yang duluannya masjid lama, yang takbir solat jumatnya, maka yang sah masjid lama, masjid baru enggak sah. Bila kagak tahu yang mana duluan, dua-duanya enggak sah, kudu dohor. Begitu. Jadi satu desa itu satu jumatan, tidak boleh lebih dari satu, kecuali ada hajat. Apa itu hajat? Ada tiga hajat itu, boleh nambah. Pertama, daiqul mahal, enggak ketampung, enggak muat, orangnya banyak gitu, udah enggak ketampung, ambak-ambakan orang. Kalau udah enggak ketampung, bolehlah bikin jumatan lagi, nambah berapa sesuai kebutuhan. Butuhnya satu-satu, butuhnya dua-dua, butuh satu, nambah boleh satu, sah karena ini udah enggak ketampung. Kedua, libu'dil ataraf, udah jauh, dulunya dekat tempat itu, dulunya akhirnya kebelah sama jalan tol. Jauh, tadinya cuman 200-300 meter ke masjid, sekarang 7 kilo karena putarannya 7 kilo. Jauh. Kalau jauh begitu tuh, bolehlah bikin jumatan lagi. Boleh bikin jumatan lagi. Boleh bikin jumatan. Ketiga, lin niza, ribut. Yang satu suka beduk, yang satu kagak masyarakat nih. Yang satu adannya pengen dua kali, yang satu sekali. Yang satu suka kunut, yang satu agak ribut mulu. Yang kayak begini bikinin jumat lagi sebelahnya, biar se-RT enggak apa-apa. Yang penting kagak ribut. Begitu, kagak ribut. Ini alasan boleh bikin jumatan. Makanya saya ini rindu, pengen banget kalau ngomongin jumatan di Indonesia ini kayak mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah mau bikin jumatan itu izin pemerintah. Madhab Syafi'i mau enggak. Jadi biar pemerintah atur, belum boleh. Lu bikin masjid boleh, tapi bikin jumat belum boleh. Masih ketampung masjid yang ada, lu ke situ aja.
Begitu pemerintah yang ngatur. Kalau pemerintah ngobrak-ngabrik enggak apa-apa, kayak Satpol PP itu ngobrak-ngabrik enggak dihukum karena dia menjalankan tugas. Begitu kalau masjidnya, kalau kita orang ini di Jakarta ini puyeng gitu. Tiap RT ada masjid, ada jumatan. Tadinya jumatan itu di masjid, masjidnya direhab. Karena direhab total, bikinnya di musola. Di musola selama direhab. Sekarang masjidnya jadi, kagak mau pengurus musola. Ini ada duitnya masalahnya ini. Akhirnya jumatan dua aja. Jadi puyeng nih. Ini repot, sulit. Ini jadi acak-acakan, enggak jelas. Begitu ngomongin jumatan, kalau jumatannya lebih dari itu enggak dibutuhin, wajib i'adah, wajib habis sholat jumatnya mengulang zuhur. Kalau kita kebetulan ikut sholat jumat di kampung, di satu kampung, lalu habis sholat jumat pada bangun sholat zuhur, kita kudu ikut zuhur. Karena imamnya dan masyarakat situ bilang gak gasa ini jumatan, maka kita juga kudu zuhur. Jangan ngapain tuh orang pada sholat lagi. Begitu, gua pulang aja, ini kagak ngaji nih. Itu berarti dia tidak memenuhi standar aturan. Standar aturan. Kalau masih ketampung, atuh aja. Kalau udah gak ketampung baru bikin jumatan. Kalau belum, ini bukan selagu-lagu kita, udah bikin aja jumatan lumayan, itu ada kotak amal. Bukan kotak amalnya, ibadah ini. Ibadah ini bukan suka-suka kita. Ada aturannya, ada aturannya. Ada aturannya ada. Diatur ibadah ini. Enggak sah jumatannya. Enggak sah. Jadi atu. Dulu nih Moflehoni, dulunya Kabupaten Tangerang, dulunya kecamatannya Ciputat, orang dari Gintung tuh sholat jumatnya di Moflehon. Ini masjidnya kalau saudara pengen tahu umurnya udah 450 tahun. Ini masjid nih, masjid ini nih, gitu. Umurnya udah tua masjid ini, masjid tua. Masjid ini udah lebih dari 400 tahun umurnya. Ini masjid. Begitu masjid ini, kakek buyutnya Habib Hanif wakafnya, Habib Abu Bakar Az-Zabidi, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa dari ibu, ibunya atas, bapaknya Segap Habib Ja'far gitu. Nurul Mustafa apa siapa? Hasan bin Ja'far Segap, ibunya atas. Begitu. Di depan ini ada yang Jabal Rahmah, bukan, namanya Syarifah Khadijah. Itu yang depan tuh. Ada namanya Syarifah Khadijah bin Ahmad bin Salim Al-Atas. Abahnya makamnya di Johor, di Malaysia. Abahnya makamnya di depan. Abahnya mufti kerajaan Kesultanan Johor, dikasih nama Jabal Rahmah. Dia mukam orang banyak. Ini Jabal Rahmah dari mana ini? Namanya Syarifah Khadijah bin Ahmad bin Salim Al-Attas. Udah kita ziarahi berkali-kali abahnya. Bukan ini doang, abahnya kita ziarahi. Encang-encingnya saya ziarahi di Malaysia, di Johor. Insya Allah Saban ini kita ziarah lagi. Sekaligus haul gurunya Syekh Nawawi Al-Bentani di Thailand, di Songkla. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, ulama Palembang. Makamnya di Thailand, di Songkla, tengah hutan makamnya.
Itu begitu. Ini masjid dari Gintung, Sanratek, solatnya di sini sawah mulu tadinya. Sawah mulu. Sekarang mau disuruh aja jalan kaki, enggak kuat. Enggak kuat kemarin, enggak kuat. Coba aja suruh jalan kaki. Begitu. Sedesa masalahnya sedesa. Satu desa boleh nambah, boleh nambah, boleh nambah. Tahun 76 jadi Jakarta. Tahun 76. Grogol, dulu Grogol tuh. Tangerang Grogol. Grogol tuh Tangerang. Grogol. Tangerang. Kabupaten Tangerang, Grogol, Grogol. Begitu. Gitu, Grogol. Nambah lagi Kalideres. Habis Kalideres nambah lagi sampai Batu Ceper tuh. Perbatasannya. Semanan jadi Jakarta. Kalideres tadinya Tangerang, Tangerang. Grogol dulunya Tangerang. Begitu, dulunya Tangerang. Sampai ujung ke Zainuddin tuh. Kebayoran Lama dulunya Tangerang. Paling dulu jadi Jakarta. Sampai batas kali Sanggrahan nambah lagi tahun 76. Batasnya kali Grogol itu tuh. Batas kota administratif Jayakarta, Jakarta. Kabupaten kecil. Jakarta kecil. Buka aja sejarah Jakartanya kalau enggak percaya. Tuh begitu. Jadi atuh dong. Nambah. Ribut. Demo Flehon, ribut. Rebutan pengurus. Ini kudu Muhammad kita, jangan Muhammad dia. Begitu. Akhirnya bikin masjid baru. Begitu. Begitu. Tanya aja sama yang tua-tua. Begitu muncul dah. Itu begitu. Itu begitu. Ada Muhammad kita, ada Muhammad ente, ada Muhammad dia. Begitu. Itu begitu. Ribut. Iya. Itu begitu. Dulunya begitu dulunya. Diatur salat Jumat ini enggak sembarangan, repot. Repot. Udah tiga tuh. Empat, wa antu shalah jama'atan. Salatnya kudu berjamaah. Artinya imamnya wajib niat jadi imam. Makmumnya udah pasti wajib niat jadi makmum. Kalau sholat lima waktu imam gak niat jadi imam gak apa-apa. Jadi, tapi kalau Jumat gak boleh. Imamnya kudu niat imaman. Kalau gak sah Jumatnya. Habis salam kata imam gua lupa niat jadi imam. Ulang lagi sholatnya. Agak sah. Wong wajib berjamaah. Tapi ingat, yang wajib berjamaah ini satu rokaat doang. Satu rokaat kedua enggak berjamaah enggak apa-apa. Gitu, rokaat kedua. Dicoba aja Jumat besok. Ini kan malam Rebo nih. Jumat besok. Ini imam rokaat kedua. Udah rokaat kedua. Diri Allahu Akbar. Kita di hatinya, saya niat mufarokoh. Mufarokoh tuh berhenti jadi makmum. Udah salah sendiri aja ulat dolin. Baca surat kulhu, ruku, sujud, salam pulang. Biarin aja imam. Enggak apa-apa. Sah. Karena yang wajib berjamaah cuman satu rokaat. Kalau orangnya ngepres 40, 39 pulang. Tinggal imam doang. Karena mufarok rakaat dua, imam pada pulang. Belum salam imamnya kentut. Itu yang pulang tuh kudu balik lagi. Kagak sah Jumatnya. Begitu. Kagak sah. Iya, orang 39 belum lengkap. Tuh begitu. Iya, begitu. Ini kudu berjam. Berapa rokaat? Satu rokaat. Satu rokaat. Kalau niatmu farokoh, sholat sendiri di rakaat dua, sah sholat Jumatnya. Sah. Kalau saudara lagi buru-buru, udah aja. Aku nunggu. Tapi jangan barisan di depan kalau mau farokoh, gak enak. Ngelangkain orang. Begitu. Dicobain ilmu tuh biar kita pernah.
begitu. Jadi serakaat aku berhenti jadi makmum. Mudah aja, waladolin amin, biasa baca surat aja sendiri, ruku sujud salam, imam masih waladolin, kita udah pulang gitu, pulang duluan, gua udah ngaji lagi begitu ya. Gitu, itu begitu. Kata orang yang gak ngaji, ni miring. Dia yang miring gak ngaji. Orang ngaji itu luas, enak. Saudara buru-buru, apalagi khutbahnya lama. Dari tadi tuh khotib, saudara-saudara sekalian terakhir. Dari tadi terakhir mulu, udah 5 kali. 5 kali masih terakhir aja. Begitu, mungkin mic-nya enak kali. Dari tadi terakhir mulu. Gitu, kapan terakhirnya? Begitu. Ini enggak benar ini. Enggak benar. Diatur Jumatan tuh, diatur adzan pertama speaker luar. Adzan pertama. Adzan kedua speaker dalam. Jadi tetap aja adzannya sekali ke kata orang gitu. Pada 2 kali. Khutbah speaker dalam, jangan speaker luar khutbah. Salat Jumat speaker dalam, wiridan speaker dalam, itu mas salat Jumat speaker luar, khutbah speaker luar. Mana parah lagi tuh pengurus speaker dalam juga ini, jadi nyaring kemana-mana. Pulang Jumatan tuh laki ditegur sama bini, ya Allah bang, luar biasa itu khotib tadi, cakep itu khutbahnya. Siapa bang yang khutbah? Au, lu sholat Jumat apa kagak? Speakernya kagak kedengeran kalau di dalam. Tapi gua jelas, kata bininya. Ini payah. Jadi yang diceramai siapa, yang dapat siapa. Maka pengurus masjid tuh bagusin speaker dalam tuh, bagusin. Speaker luar mau 5 kilo, speaker dalam prepek-prepek, enggak benar. Ini payah ini. Speakernya, kalau speakernya itu bagus, enak. Begitu, malu kita sama orang dangdutan. Ada enggak di dangdutan tuh tidur? Ada enggak? Ada. Kenapa enggak tidur? Iya, speakernya bagus. Itu di masjid, ya Allah. Speaker dari zaman Kibenin kagak diganti-ganti. Begitu. Enggak yang bagus. Jangan takut, ngapain itu duit umat disimpen-simpen aja di bank, dipakai sama Cina mulu. Cina tuh begitu dipakai, mau ngapain? Begitu. Ini enggak benar nih. Jadi dipak. Ayo baik, gimana? Oh iya. Lah speaker dangdutan aja bagus, jegur-jegurnya itu. Ya Allah, maka enggak ada yang di dangdutan tuh yang tidur. Kalau di masjid, masya Allah, sampai ada orang ngawur banget. Dia bilang, gue nyesel banget sholat Jumat nih. Ngapa? Masa khutbah sekali? Bukan sekali, lu nya tidur. Tidur 2 kali. Begitu, dulu kata sekali. Begitu. Enggak benar begitu. Karena kata teman kita, tidur yang paling nikmat itu saat khotib lagi khutbah. Setuju enggak? Tuh yang tukang tidur tuh. Bang itu payah ini. Begitu speaker tuh yang bagus. Speaker tuh yang bagus. Jadi ngaji kedengeran. Begitu ngaji. Adab namanya, adab ilmu. Nih kayak gini nih, ngerti namanya pengurus mending ngaji. Nih pakai kursi. Jadi adab ilmu namanya. Emang begitu ngaji. Begitu. Kalau duduk di bawah, yang ngantuk enggak kelihatan sama ustadznya. Kalau ketinggian mah kelihatan. Yang ngantuk tuh ngantuk kayaknya tuh. Begitu kelihatan. Begitu. Kalau di bawah enggak kelihatan. Begitu, begitu. Tuh mau ngaji dikasih lekar aja ustadznya di bawah. Ya Allah, sama dangdut aja dikasih panggung dangdut. Begitu masih mulia indang dutan dia sama guru ngaji suruh ngelepo di lekar, kagak bener ini pengurus model begitu. Kasih kayak begini ngaji tinggi jadi kelihatan ngaji begitu, ngaji itu biar benar begitu ngaji. Ini belum kelar nih, udah belum? Oh belum. Begitu, udah berapa tuh? 4 5
jamaahnya kudu 40 orang. Jamaahnya kudu 40 orang. Catatannya nih 40 orang nih. Satu laki-laki yang 40-nya nih. Hadirinnya nih. Dua baligh, tiga berakal, empat merdeka, lima orang kampung situ. Orang kampung situ. Jadi 40 orang orang kampung situ. Nih sholat Jumat ada 1000 orang. Umpamanya di masjid nih ada 1000, lebih enggak dari 40? Lebih. Ada 1000. Cuman 1000 itu yang ini orang Tangerang, ada 500 orang Tangerang, cuman kerja doang dekat masjid itu. Orang Tangerang, orang Bekasi, orang Depok, orang kampung situnya ada 20, kagak sah jumatannya. Kagak sah. Walaupun ribuan. Orang kampung situnya ada berapa? Begitu. Kudu 40 orang kampung situnya tuh. 40. Jadi bukan ngitung jumatan. Tuh 2 3 4. Ini udah 40 nih. Jadi dah. Bukan begitu. Orang mana ini? Pamulang, oh Tangerang Selatan. Orang mana? Kreok, oh Tangerang Kota. Orang mana? Sawangan, oh Depok, Depok. Orang mana? Cikarang, oh Bekasi, Bekasi. Orang mana? Jakarta, orang Jakarta. Ada berapa? Begitu, begitu. Makanya Islam tuh kalau ente nih moga duitnya banyak ya kan, rezekinya luas, kebangun building ya kan, kantor berlantai, ambil rekrutmen karyawannya tuh, sekuritinya ke orang kampung situ. Jadi buat sholat Jumat tuh jadi 40 begitu orang kampung situ aja, jadi enak begitu, biar rapi. Jadi bukan orang banyaknya, ada berapa ini, bukan ada berapanya, orang kampung situnya ada 40, ada 40. Karena itu yang dihitung 40. Kurang aja atuh. Ada 39, kagak jadi sholat Jumatnya. Orang kampung situ tuh. Hitung aja. Begitu, enggak jadi jumatannya. Biar kata ada ribuan. Itu anak bawang. Kalau bukan orang kampung situ, anak bawang tuh ada tapi enggak dihitung. Enggak bisa mendirikan Jumat. Kudu 40. Orang kampung situnya 40 orang situ. Orang situ ada berapa itu? Begitu. Orang situnya, kelurahannya, kelurahan. Ini kelurahan apa? Wah, ini kelurahan Pesanggerahan. Ini Bintaro. Orang Bintaronya ada berapa ini? Begitu. Dihitung. Itu jumatan. Diatur oleh agama. Enggak jadi. Karena dulu Sayyidina As'ad bin Zurarah ngadain Jumat 40 ini plus imam. Plus imam itu artinya include imam. 39 makmum, 1 imam. Kalau orangnya udah 40, imamnya musafir jadi. Kalau orangnya sudah 40 ke atas. Makanya pondok yang bagus tuh Darun Najah, masjidnya di depan. Orang kampung boleh sholat gitu. Kalau dikurung orang pondok semuanya, yang satu orang pondok aja, begitu semuanya. Mana orang Aceh, orang ini, orang ini. Santri sih ada 10.000, tapi orang kampung situnya enggak ada. Begitu, enggak jadi jumatannya. Ulang sama dohor, begitu. Makanya Darun Najah tuh di depan ditaruhnya masjidnya. Jadi orang kampung situ bisa masuk, bisa masuk. Aturan jumatan. Jadi bukan asal doang gitu, enggak bisa. Jadi di kantor tuh bagaimana? Dilihat di Sudirman umpamanya, ada enggak orang Jakartanya? Ada berapa? Ada 20. Enggak jadi dohor. Orang 10.000, orang Cikarang, orang ini. Oh, ada orang Jakartanya 40. Jadi. Tuh begitu. Nih, jumatan ini ada aturannya. Enggak asal, enggak. Ini ada aturannya. Begitu.
diatur begitu Jumatan ini. Enggak boleh dia asal-asalan. Kalau enggak cukup ya ikut di kampung sebelah. Ternyata ada dua desa, desa itu enggak cukup. Orangnya baru 20 doang, ikut sama masjid yang kedengeran adatnya, ikut. Belum boleh bikin Jumat, masih numpang. Karena belum 40 begitu. Belum 40, kayak transmigrasi gitu. Transmigrasi begitu. Belum. Begitu. Bagaimana kalau ada Jumatan dua? Ya dibelah aja kampungnya. Ini kampung blok Kulon, ini blok Wetan, gitu. Biar dikasih nama sendiri, dimekarin, mekar baru, begitu. Biar jadi. Tuh begitu. Supaya benar Jumatan ini. Enggak bisa, begitu. Imam ini masuk di angka 40. Jadi 39 makmum, 1 imam. Begitu. Udah berapa tuh? Hah? Udah 5. Yang keenamnya kudu didahului oleh 2 khutbah. Kudu khutbah duluan, salat belakangan. Khutbah duluan, solatnya belakangan. Khutbah dulu. Nanti di depan kita akan atur bagaimana aturan khutbah Jumat. Boleh diterjemah atau tidak. Bagaimana tongkatnya kudu dipakai apa tidak. Ntar ini kita atur di depan. Inilah di antara aturan-aturan Jumatan. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Baik.